utara dan juga selatan dalam Super Big Match sore hari ini. Tejo Pakualam kembali berada di dua besar. Walaupun sesekali tadi ada peluang, termasuk dari pertama dari Kremencik, kita lihat peluang. Hano kali ini kuasai bola, masih Hano. Hano duel saja, Hano. Hano, super crossing. Umpan tarik kembali dari Hano, dipotong saja oleh Teja Pakualam. Itu umpan yang sangat berbahaya, Renba, ya. Karena umpan Hano tadi jelas mengincar Kremencik dan menunggu di posisi yang cukup ideal. Abimanyu kali ini coba berikan ruang tendangan kembali lepaskan dan kembali volley dari Rico Simanjuntak. Iya, meskipun tidak keras tapi volley-nya sangat berbahaya dari Rico. Ini dia melihat dari posisi Keita sebenarnya. Kiper agak sedikit maju tapi masih terjangkau. Hano mencari posisi Rico. Rico kali ini Rico Simanjuntak. Oh, tidak offside. Ada Rio Fabi. Ya, lebih dekat kepada Teja Pakualam. Umpan yang baik, umpan yang berbahaya, tapi memang kecepatan Rio di kotak penalti dan kita lihat disambar dengan apik. Ada Reva Adi di sana, crossing ke dalam kotak penalti. Terbang dan tidak dihentikan dengan baik oleh pembacaan bola dari Teja Pakualam. Iya, kali ini akurat ya, karena Reva memang muncul pada saat yang tepat. Bisa dimaksimalkan oleh tim asuhan Fabio Lahundas. Bola diayunkan tadi Igbo Nevo dalam sebuah clearance yang tidak sempurna, ditinju oleh Teja Pakualam. Geser bola ke kanan, Malik Rizaldi ada di sana, coba untuk mencari ruang, ayunkan bola. Oh, ada Beto di sana dan sebuah penyelamatan dan ini dilakukan oleh Teja Pakualam. Enjoy the climb, enjoy the grind. Offside, datang lagi Lulinya. Oh, Lulinya! Bahkan kaki kiri bisa dihentikan oleh Teja Pakualam. Sudah mulai, Lulinya dapat peluang, Beto dapat peluang. Artinya tadi. Oh, Ahmad Jupriyanto. Pemirsa direbut oleh Pato. Pato kembali, Pato! Hampir saja kita lihat pemirsa. Pato mendapatkan peluangnya ketika Ahmad Jupriyanto tadi tampaknya lengah belum panas. Ya, saat ini tertahan di angka 12 ya. Angka 12. Betul. Terakhir kali dia mencetak gol itu 1 Oktober ya, melawan Madura United ya. Ketika itu. Kita lihat kali ini pemirsa, Matheus Pato, tendangan Matheus Pato. Tapi ternyata dengan fighting spiritnya dan juga penampilannya sangat baik. Ini dia kita lihat shooting yang dilepaskan oleh Matheus Pato tadi. Yang arahnya memang sedikit masih ke tengah ya. Iya, cara pemain Persib. Keluar dari Pano Lili Pali. Apa yang terjadi? Pali lepas dari Pano Lili Pali. Dari mana serangan dari? Dari tadi. Oh ini. Umpan langsung ternyata ya, direct pass. Dia mampu mengangkat pemain Persib. Bustos. Umay kali, bahaya kali pemirsa. Sudah dipercaya kembali. Memang belum waktunya bagi Pato untuk bisa mencetak gol dalam posisi terbaik, peluang terbaik yang didapatkan ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Yeah, I fucking go. Baik. Oh, hati-hati. Irfan Johari. Itu cepat sekali umpan 1-2 terbuka ruang pemirsa. Ini dia ada Rio Matsumura. Oh, berkali-kali Matsumura mengirimkan bahaya ya, menyalakan sinyal bagi pertahanan Persib untuk lebih waspada. Terbuka sekali peluang dari Matsumura, umpan sejajar tadi ya. Reset tadi David Silva, serangan balik. Dan ini yang bahaya tentunya karena cepat sekali bagaimana Ali Koroy menguasai bola. Masih Ali Koroy kali ini pemirsa. Ali Koroy 2-1 lawan 1. Ali Koroy masuk ke bahaya. Ali Koroy! Ya, ini yang berbahaya tentunya. Ya. Satu sentuhan, dua sentuhan, tiga sentuhan sudah menjadi out. Dan cepat kali ini dia berikan bola ke depan. Oh, ini dia berbahaya. Ada Koroy bergerak ke sektor sebelah kiri. Ali Koroy kali ini masuk dalam area kotak penalti. Ali Koroy! Ya, dua kali sudah Paris Aditama, kita lihat dulu. Satu peluang tendangan bebas dan terlalu ke dalam. Mudah saja diamankan lagi oleh kiper Teja Pakualam. Iya, ini juga kawalan yang sangat baik dari Jupe tadi terhadap Alex ya. Pertahanan yang kokoh dan efektivitas itu menjadi kunci. Iya.
Kita lihat dulu pemirsa, satu serangan lagi kali ini. Ada Faris Aritama angkat bola. Terlalu ke dalam tadi sehingga lagi-lagi tendangan penalti. Mampukah dimaksimalkan untuk memperkecil Renan Silva? Renan Silva lagi terlepas dalam. Sayang sekali. Harus diganggu seperti ini ya. Kita lihat dulu bagus. Iya. Tidak terpancing kuncinya Teja tadi ya. Itu yang membuat game on lagi jadi hilang ya. Kita diamankan oleh Lucky Octavianto. Lucky lagi. Lucky kuasai bola. Lucky sendiri saja kali ini berlari dia. Lucky Octavianto berikan bola kepada Roni Tugel. Tapi kita lihat ya bagaimana. Sampai harus keluar ya. Ada di Peru. Teja. Neuer Pakuala. Goal kick yang sudah dilakukan kali ini. Ya, kita lihat. Oh, ini bahaya Gustavo. Hampir saja tadi. Oh, Teja Pakualam. Kita lihat pemirsa mencoba kali ini untuk mengamankan daerahnya. So Yamamoto kali ini. Masih So. So Yamamoto. Oh, baik kembali So Yamamoto. Hampir saja. Semua kerjasama dari dua pemain. Lelis lagi, tambukan bola kembali pemirsa. Coba dikuasai kali oleh Silvio Junior. Silvio Junior! Lagi-lagi memberikan bahaya, sebuah flashing yang dilepaskan. Sangat baik tadi di oleh Silvio Junior. Iya, perlu hati-hati pada pemirsa. Ada Terence Muhiri. Terence Muhiri. Oh, bahaya Vano. Vano Lilipale! Kembali lagi pemirsa, di mana bola-bola terobosan yang diberikan oleh para pemain dari Borneo FC hampir saja membuat Vano mencetak gol. Are we gonna play now? Vano Lilipali, umpan kepada Bustos. Vano Lilipali lagi pemirsa. Vano Lilipali melihat Leo. Vano Lilipali! Hampir kembali kita saksikan pemirsa sebuah flashing dari Vano Lilipali dan diselamatkan dengan terbang oleh Teja Pakualam. Iya, permainan yang sangat aktif dari sisi sebelah kiri dan di akhir dengan yang begitu jamin dari Vano. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off in their own. Nathanael, sentuhan pertama kali ini bagi Nathanael. Kita lihat, coba lakukan tusukan. Oh, berbahaya, berbahaya. Ada Rangga Muslim. Oh, peluang tadi nyaris saja. Penyelamatan gemilang. Lagi-lagi, dilakukan dengan tempat. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now.